Halo guys, welcome back to this channel. Bagi kalian pecinta sneakers, kalian sudah datang nih ke channel yang tepat. Karena hampir setiap harinya kita unboxing review serta berbagi informasi tentang dunia sneakers, hobi, dan lifestyle yang tentunya bermanfaat bagi kalian semua. So, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi atau video unboxing dari channel ini nih guys. Nah guys, gimana kabarnya nih? Pandemi belum berakhir juga nih, tapi kalian harus stay safe ya guys. Selalu pakai masker kalau misalnya kalian mau bepergian dan jaga physical distancing supaya tidak terlalu dekat dengan orang lain supaya kalian aman dan terbebas dari virus COVID-19 yang lagi hype-hype-nya nih guys di dunia, oke? Okay? Sebelum kita mulai video pada episode kali ini, gue mau ucapin terima kasih untuk YP Sneakers yang udah mendukung video kita pada episode kali ini. Dia ngirimin 2 sepatu nih guys, yang buat kita review pada episode kali ini. Cuman yang kita bahas satu dulu kali ya, nanti satu sneakers lagi kita bahas di video yang berbeda guys. Gue mau bahas mulai dari yang paling atas aja dulu nih. Oke, okay, yang ini kita simpen dulu nih, masih misteri nih, kira-kira sepatu apa ini? Kita mulai aja video kita pada episode kali ini. Nah, sekarang di depan gua ini ada kotak. Kotaknya sih tulisannya Atmos gitu ya, guys. Atmos di bagian dusnya. Cuman gua nggak tahu nih kira-kira ada sepatu apa yang tersembunyi di dalamnya nih, guys. Oke, langsung aja kita unboxing ya, guys. Gue sengaja nih guys nggak buka dulu kotaknya karena gue pengen berbagi pengalaman meng-unboxing sepatu ini nih guys. Kira-kira ada sepatu apa sih di dalamnya? Oke. Wow guys. Ternyata ini ada sepatu Ventela guys yang collab dengan Never Too Levis. Keren banget nih guys. Kita rapiin dulu ya guys. Nah guys, jadi di depan gua ini ada sepatu Ventela High 13 Noir yang high ya, yang versi tinggi. Kalau misalnya gua lihat di bagian labelnya kayak gitu. Jadi ini adalah sepatu made in Indonesia atau local pride ya dari Ventela yang collabs dengan High 13 atau Never Too Levis nih guys. Terakhir gua review untuk sepatu yang lokal, sepatu lokal buatan Indonesia itu sepatu Kompas yang Blue Sky ya, yang Gazelle Blue Sky yang high gitu. Nah ini sepatu kedua yang gua review di channel ini dengan embel-embel local pride atau sepatu buatan Indonesia nih guys, bangga buatan Indonesia. Sesuai dengan tema baju gua ya, pada episode kali ini gua pakai merah, ada putih, menandakan bendera Indonesia nih guys. Nah, di kotaknya ini kalian bisa melihat ada gambar High 13-nya mungkin ya, lagi menggrafiti atau mencoret-coret tulisan Never Too Levis gini, ada tulisan Ventela di sini. Kemudian di bagian sini ada tulisan Ventela. Di sini ada stiker produk Indonesia. Kemudian di sini ada label sizing-nya. Ini size 42. Kemudian di sebelah sini nggak ada apa-apa lagi. Di belakangnya ada logo Ventela lagi. Di bagian bawahnya ada keterangan atau sizing untuk sepatu ini nih guys. Nah guys, kalau misalnya kita lihat di sini untuk ukuran gua itu kan biasa gua pakai Jordan itu kan size 44 ya. Tapi kalau di sepatu ini tuh size 44 itu 29 cm nih guys. Sedangkan kalau misalnya di Jordan sendiri atau di Nike size 44 itu 28 cm. Jadi kalau misalnya saran gua, kalau misalnya kalian yang udah biasa pakai Jordan terus pengen pakai sepatu ini, minimal kalian harus downsize 1 atau 1,5 nomor nih guys. Langsung aja kita unboxing sepatunya nih guys. Nah. Di sini ada kertas sepatu gitu ya, seperti biasa, tapi ada tulisannya gravity-nya sama kayak di bagian depan ya, Never Too Levis gitu. Ini keren bagian kertas sepatunya. Langsung aja nih guys, kita keluarin sepatunya. Wah, keren banget nih guys sepatunya guys. Nah guys. Guys, ini dia sepatunya Ventela High 13 yang high, yang collab dengan Never Too Levis nih guys. Di bagian atas ini materialnya ini terbuat dari kanvas ya guys.
bagian kanvas, terus di bagian sini ada nubuck juga nih. Di bagian toe box-nya ini ada nubuck, terus di sini ada suede. Di bagian sini di belakang juga ada nubuck juga. Jadi ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis bahan di bagian upper-nya, guys. Jadi ide dari sepatu ini adalah menggabungkan antara seni graffiti dengan sepatu nih, guys, atau sneakers gitu. Jadi makanya motifnya kayak gini, ala-ala graffiti gitu. Jadi seolah-olah kalau misalnya lagi menggraffiti di media tembok gitu ya, ini diaplikasikannya di kanvas sepatu nih, guys. Ini keren sih kalau menurut gua. Warna orange-nya itu kalau gua lihat ngingetin gua sama Air Max yang Mars ya. Gua lupa nama lengkapnya apa gitu ya. Cuma ada Nike Air Max yang seri Mars itu warnanya orange kayak gini ya, guys. Udah gitu di bagian depannya ada karet tambahan karet gini, guys, warna coklat gini. Terus di bagian midsole-nya ini broken white warnanya. Kemudian di sini ada tag-nya Never to Levi's. Menandakan kalau sepatu ini itu emang collab dengan Never to Levi's. Terus di dalamnya ada sizing. Ada sizing size 42. Kemudian di bagian dinding, bagian insole-nya ini ada graffiti juga nih, guys. Jadi ada graffiti-graffiti tulisannya Jakarta, Local Pride, terus ada Bandung, Never to Levi's, NTL. Pokoknya di sini rame, guys. Di bagian dalamnya ini rame banget nih, guys. Di bagian insole-nya juga ada graffiti gitu, warna orange gitu ya, guys. Terus di bagian outsole-nya ini ada motif V, warna orange terang gini ya, motif V. Udah gitu di tengahnya ada logo Ventela beserta dengan size-nya, size 42, guys. Nah, di bagian eyelet-nya, ini kan semua eyelet-nya sebenarnya dari aluminium ya. Cuman untuk yang eyelet yang paling tingginya atau yang di atas ini itu dikasih warna yang berbeda dengan eyelet yang lain. Ini dikasih warna gold ya, guys. Jadi lebih kelihatan premium gitu. Di bagian tangnya ada tulisan Ventela, udah gitu di bawahnya ada tulisan Never to Levi's-nya. Ini benar-benar sepatu yang ngejual nama Never to Levi's-nya nih, guys, atau collab dengan Never to Levi's-nya. Stitching-nya juga gue suka banget, ini stitching warna orange ini. Stitching warna orange di sini menambah kesan eksklusif atau matching dengan di bagian side panel-nya nih, guys. Nah, di bagian swoosh-nya ya, kalau di Nike ini swoosh ya, kalau ini di bagian branding logo ini ya, logo ini terbuat dari leather ya, guys. Jadi dari real leather suede gitu, guys, di bagian logonya, V-nya nih, di logo V-nya ini. Kemudian di bagian belakang atau bagian heels bagian bawah itu ada logo Ventela lagi nih, guys. Jadi sepatu ini tuh penuh dengan tulisan ya, guys. Kalau di bagian dalamnya itu tulisan macem-macem, ada tulisan Bandung lah, ada tulisan Jakarta, Local Pride. Terus di bagian luarnya branding nih, guys. Jadi ada Never to Levi's, kemudian Ventela tulisannya ada di depan, di bagian tang, kemudian ada di bagian belakang juga nih, guys. Yang gue suka ini sepatu ada pull trapnya, guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai itu nggak terlalu susah masukin sepatu kalian ke sini karena kalian bisa tarik dari pull trapnya ini. Terus yang gue rasain lagi, yang gue bakal bahas ini di bagian insole-nya, guys. Insole-nya itu udah empuk nih. Insole-nya itu, jadi kalau misalnya kalian udah pernah nonton video gue yang cara bikin Jordan 1 itu nyaman dipakai harian. Nah, insole-nya tuh empuknya kayak gitu. Pasti nyaman banget nih, guys. Ini buat beater kalian sehari-hari nih, guys. Nah, di bagian lace-nya, untuk lace tip-nya ini warna orange gini, guys. Senada dengan tulisan Never to Levi's yang warna orange kayak gini. Nah, guys, secara overall sepatu ini tuh kalau menurut gua value for money banget ya. Pertama, ini local pride atau sepatu buatan Indonesia. Gue nggak nyangka juga ada sepatu buatan Indonesia yang sekeren ini, guys. Apalagi kalau misalnya kalian on fit nih, guys. Gue yakin ini bakal eye-catching banget nih sepatu ini. Terus value for money, karena ini hanya 469.000 nih, guys. Sesuai di hang tag-nya, 469.800 gitu. Jadi untuk harga segini, kalian dapetin sepatu yang sekeren ini, kalau menurut gue worth it sih. Nah, sepatu ini gue kasih nilai 8 dari 10 karena ini sepatu buatan Indonesia, jadi kita harus bangga nih, guys.
sama sepatu buatan negeri kita sendiri, guys. Nah guys, mungkin sekian review kita pada episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram gue, ibnumutake46. Kalau misalnya kalian punya Tokopedia, main-main juga ke Tokopedia kita. Search aja Voivale pake V. Nah, bagi kalian yang mau titip jual sepatu yang sudah nggak kepake atau yang kalian pengen jual nih, karena kalian pengen cari lagi sneakers yang lain gitu ya, kalian bisa add juga Instagram jualan kita, @naisus_supply. Oke, stay safe, selalu pakai masker, jaga social distancing, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, guys.